ganjel dikit, engine-nya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang depan kita ini ada engine 4JB1T ya. Kita mau persiapan, mau test drive. Sebelum kita tes, kita kenalan dulu sama engine-nya ya. Ini engine tipenya 4JB1T, merek Forward ya. Merek Forward 62 kW RPM 3000 ya. RPM 3000. Kita mulai dari depan dulu ya. Radiatornya ada, ini radiator. Kita pakai radiator ya. Terus ini injeksi pump. Injeksi pump. Ini pompa solar. Nanti kita masukin solar dari sini, input solar dari sini, outputnya dari sini. Ya. Ini solenoid stop engine. Ini dinamo starter. Ini solenoid starter. Ini solenoidnya. Ini solenoidnya. Ini dinamo starternya. Ya. Terus ini filter solar. Ini panel kontrol engine, saya bilangnya sih panel starter ya, buat kita panel buat starter secara manual dari sini. Ada indikator-indikatornya, oil pressure, battery fall, dan water temperature ya. Nanti kita praktekin tesnya gimana, kita hidupin secara manual. Sekarang kita kenalan dulu sama ini engine ya. Dikopel dengan pompa centrifugal extraction Ebara 80x65 tipenya ya, 80x65 ya. Bisa dilihat di sini 80x65 FSJ. Ini filter udara, filter hawa. Terus ini filter olinya. 4JB1T, 1T itu turbo ya teman-teman, ini turbo, turbonya ini ya, rangkaian turbonya. Ini yang ketutup ini manifold. Kalau saya ngasih nanti ada muffler, knalpot ya, kalau saya bilang sih knalpot ya, knalpot. Nah ini alternatornya ya, alternatornya. Nanti kita tes ya, seperti apa ya runningnya. Nanti saya coba terangkan dah pengetesan awalnya tuh apa aja yang perlu diperhatikan ya. Oke, kita coba tes, kita persiapkan dulu. Nah udah kita persiapkan ya, solarnya, aki ya. Sebelum kita hidupkan, kita cek dulu yang secara biasa rutinitas. Kalau kita mau ngidupin engine, kita harus cek dulu ya. Pertama tuh oli dulu kita cek. Ini oli kita bisa lihat teman-teman, batas atas dan batas bawah ya, dua lubang ini atas bawah. Nah ini atas bawah. Kita oli cukup batasnya tengah-tengah ya, di antara dua lubang saja itu cukup udah. Yang atas ini maksimal, yang bawah minimal. Oli ada. Sekarang kita cek airnya, radiator. Kita cek air radiator. Selalu ini yang dilakukan ya teman-teman, sebelum kita menghidupkan engine tuh selalu cek dulu ya, air ada, aki sudah ready. Sekarang kita pompa. Ini pompa solar ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat ini solarnya, alirannya di sini naik ya. Ini jangan sampai masuk angin, karena
diesel ini rentan sekali, kalau masuk angin di solar masuk sini ini nggak bisa hidup nanti dia. Ya, coba kita pompa ya. Nah, sebentar teman-teman, harus dibuka dulu nih kunci 14 nya. Ya, kunci 14 ini harus dibuka dulu untuk buang anginnya. Ya, ada Mas Agus yang mau mompa katanya. Jadi sayang mafia ini nggak terganggu. Oke. Jadi buka dulu ya Mas. Iya. Mas, ya muncrat ya, tutup lagi. Dipompa ya sampai benar-benar padat. Padatnya yang solar yang masuk ke dalam ini bisa kita lihat tuh dari ini ya, arus balik ini. Kalau sudah dari sana keluar solar arus balik ke dalam, berarti di dalam engine udah padat. Buka lagi Mas, ke baut 14 nya Mas, belum tuh tadi bekas itu. Naik ya, ya oke, tutup lagi, dipompa sedikit lagi biar padat. Udah keluar ya, udah keluar. Oke, sip. Oke Mas, cukup Mas. Yuk. Nah udah begini kita bisa start ya. Kita mulai dulu, kunci kontak off, on, baterai voltnya di 12 lebih, 12,5 ini ya. Pressure olinya belum jalan karena engine belum running, jadi pressure-nya nggak jalan. Temperatur juga begitu ya, temperatur butuh waktu agak lama ya buat running ya, buat jalan menunjukkan temperatur tuh agak lama engine-nya. Kita coba ya. Start. Ganjel dikit, engine-nya lari karena getaran bergeser ya. Kita coba, kita start ya. Oh iya, gasnya turunin dulu Mas Agus, turunin dulu, jangan terlalu kencang ya. Terlalu kencang, ini setelan RPM ya, teman-teman. Dari situ ya. Oke, kita coba on, baterai naik. Oke, sudah naik semua. Nah, bolehnya kita start. Bismillah.
ada tes tadi ya teman-teman, kita balikin off lagi. Saya lupa dijelaskan di awal tadi kalau ini nih hasil switch ya teman-teman, switch oli ya, ada sensor dan ada untuk safety-nya, switch-nya. Terus ini switch air ya, ada sensor dan safety-nya juga ya, itu switch air. Oke, yang di alternator kan ada dua kabel tadi ya, yang input ke panel nanti ya. Nah ini ya, ini D plus ignition, ini kabel api utamanya langsung kaki, ini alternator charger. Oke, kita udah tes, udah coba berfungsi dengan baik. Oke, sudah selesai teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.